Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, di video kali ini saya kembali mengajak teman-teman Rumah Taman untuk mendatangi floraku, yang pastinya teman-teman Rumah Taman sudah gak asing lagi dengan satu tempat ini. Ya, betul sekali, di floraku selalu merajikan baby-baby aglonema koleksian rare item. Jadi buat teman-teman Rumah Taman, para pecinta kolektor item, bisa langsung menuju ke floraku kalau mungkin ada aglonema-aglonema yang disukai. Kalau kita lihat stok aglonema yang direjikan untuk video kali ini, banyak babyan seperti biasa. Goliat-goliat merah, menur-menur seperti ini selalu direjikan, dan nanti ada beberapa item. Terus nanti ada baby Erlin atau Ajisaka, terus ada Golden Nook juga, Rinjani Ori, terus Mother Teresa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi yang gede-gedean seperti goliat-goliat merah-merah seperti ini, yang menur-menur seperti ini juga ada teman-teman. Bahkan di sini Esmeralda Bule pun diredikan. Nah, jadi buat teman-teman Rumah Taman, silakan simak sampai selesai videonya, jangan di skip-skip, siapa tahu nanti ada aglonema yang ready di sini dan lagi dicari sama teman-teman Rumah Taman. Ya, kalau cari aglonema rare item, langsung ke floraku ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, kalau gitu ini dia floraku. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video setelah kita barusan lihat intronya. Dan seperti yang teman-teman lihat barusan ya, di intronya selalu ya di floraku meredikan baby-baby aglonema rare item. Ini kalau kita lihat lagi teman-teman, goliat-goliat merah babyan ready lumayan banyak. Ada baby Marsa Anjani Menur dan masih banyak yang lainnya. Yang gede-gedean remaja juga diredikan. Oke, kita langsung sapa pemiliknya, Mbak Siti Juliha. Assalamualaikum Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti aglonema-aglonemanya nih. Iya, seger-seger. Seger-seger ya. Sehit-sehit Mbak. Oke, seperti biasa kita izin review spill ID dan harga yang ready di hari ini Mbak Siti. Oke, ya. Siap Om. Ready Mbak ya? Ready banyak banget babyan koleksi dan terah-terah minoritas. Terah gamblang jiwa. Iya, siap Mbak Siti. Kita langsung mulai dari mana nih Mbak Siti Juliha? Dari yang murce-murce dulu ya. Dari yang murce-murce dulu pemanasan. Pemanasan ya, kita punya Siti Nurhaliza. Ya, ini Oke. Siti Nurhaliza daun 3 plus Mbak Siti ya. 3 plus. Nah, seperti ini daun 3 plus semakin membesar berapa Mbak? Rp50.000 aja. Rp50.000 mawon teman-teman untuk Siti Nurhaliza daun 3 plus. Terus lanjut. Kita punya tembaga Greg. Kak. Ada tembaga Greg ini ya aglonema. Iya, semakin ke atas daunnya melebar ya. Yes, Greg series masih nempel bonggol ya. Berapa ini? Rp50.000 aja. Rp50.000 juga tembaga Greg. Oke, lanjut lagi, Mbak. Terus kita kasih yang mutasian, Kak. Apa iki? Merenur iki. Kita punya SLK mutasi. Wah, warnanya jantung kok. Bisa dilihat sendiri ya. Minor, Mbak ya. Minoritas. Nah, ini SLK yang keluar warna merahnya teman-teman.
beda sama SLK yang hijau-hijauan teman-teman. Nah, daun 3 ya, Mbak ya. Daun 3. Kena berapa ini? Ini di Rp325.000. Rp325.000 Sweet Little King dengan spek warna yang gahar jiwa pokoknya. Oke, mantep, lanjut lagi Mbak Siti. Kita ada Rinjani Golden, Kak. Rinjani Golden daun 3 ya. Daun 3 tapi nempel gonggol. Ini sedikit ya. Ada defect ring nih. Tapi aman banget. Sekali pelgol ya. Kena berapa ini, Mbak? Rp120.000. Rp120.000 monggo yang pengin memiliki Rinjani Golden gurih. Lanjut lagi Mbak Siti Julia. Terus punya Widya, Kak. Ada Widya daun 3 plus. Daun 3 plus. Daunnya udah gede-gede loh nih. Nih, daun ke atas juga motifnya semakin keluar. Semakin ya, keluar warnanya ya. Daun 3 plus ini kena berapa, Mbak? Rp375.000 nih yang cari Widya, harga di bawah 400, Rp375.000. Daun gede-gede dan semakin menor warnanya. Lanjut lagi, Mbak. Terus kita punya Widya juga yang size-nya lebih besar ya. Lebih besar, daun lebih banyak. Lebih banyak tuh ya. Merahnya semakin merah keluar ya, Mbak ya. Nah, akarnya juga tuh udah sampai atas. Akarnya enggak usah diragukan lagi kalau di flora kumah. Oke, berapa ini, Mbak? Kalau ini Rp650.000. Rp650.000 Widya. Daun banyak, semakin menor. Oke, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Apalagi nih? Kita punya Maeswara, Kak. Wah, langsung kasih Maeswara yang warnanya Ya, semakin ke atas semakin kelihatan ya. Golden-golden ya, Mbak ya. Tuh. Daun 4 plus. Ya, bandrolan berapa ini? Rp550.000 yang cari Maeswara, terahnya seperti ini, harga segitu silakan. Lanjut lagi, Mbak. Terus kita punya Poswet, Kak. Ada Glonema Poswet. Poswet daun 4 plus. Daun 4 plus. Daun terbarunya putih-putih gitu ya. Cantik ini terahnya berarti. Oke, daun 4 plus berapa ini, Mbak? Ini di Rp400.000 aja. Rp400.000 mawon, teman-teman, Poswet. Untuk Poswet daun 4 plus. Semakin ke atas semakin putihnya luar biasa. Lanjut lagi, Mbak. Terus kita punya Esmeralda, Kak. Nah, ada Esmeralda Golden dan yang Golden yang bule. Nah, ya, ready gitu, teman-teman. Ada ready di daun 2 plus atau yang mau yang ke bule-bulean juga ada. Siap di nih. Remaja, nah, ya. Monggo teman-teman boleh pilih. Kalau yang daun 2 plus dulu daun nih. Daun 2 plus ya yang original ini di Rp275. Rp275.000 penampakan seperti ini, teman-teman. Terus kalau yang kalau yang bule nih, Mbak. Yang ke bule-bulean ini size-nya remaja itu Rp825.000 nih kalau mau lihat secara detail warna bulenya. Semua merata bule, Mbak ya. Iya. Terah konsisten. Nah, bandingnya, jadi mau yang mana? Mau yang original, golden atau yang golden bule? Ah, silahkan. Lanjut lagi, Mbak, setelah Esme. Terus kita punya Stella, Kak. Wah, ini ada Stella merah Stella. Ini ya termasuknya ya, bukan yang ini black. Ini anak samping ya. Asal anak samping. Ini daun udah ada pupusnya. Oh, daun 2 plus, Mbak ya. Itu udah ada pupusnya. Seperti itu pupusnya udah naik, berarti akar jalan. Berapa jalan, ini, Mbak Siti? Ini Rp875. Rp875.000, teman-teman yang cari Stella ekonomis ya. Silahkan bisa langsung didelkan mawon. Lanjut lagi, Mbak Siti Julia. Terus kita nggak ketinggalan pergoliatan ya. Pergoliatan selalu diredikan, apalagi yang merah-merah juga selalu ready. Kita ready ada baby dan remaja kali ini, Kak. Oke, siap. Jadi teman-teman kalau mau ngerawat yang goliat merah remaja kita ada. Oke, nanti ini ya. Yang baby dulu. Oh, baby dulu, siap. Yang baby yang mulai dari mana dulu nih? Yang harganya ekonomis juga ada 3 pot ya. Ini goliat merah. Goliat merah semua ini, Mbak. Belum terlalu merah kalau yang ini ya. Oke. Harganya kita kasih harga spesial juga. Siap, ini pelgol semua ini. Pelgol semua, ada yang bawa cingip juga. Mantap ini bonus nih. Cingip seperti ini itu. Ini juga ada mata tuna sudah pecah. Pokoknya tinggal pilih ya random. Ini di Rp275.000. Oke, boleh pilih di harga Rp275.000-an untuk goliat merah nempel bonggol. Iya. Bonggolnya insya Allah spek tanian juga. Spek. Oke, nanti detailnya WA ya, Mbak ya. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut lagi Mbak Siti Julia. Terus kita ada 2 pot yang depan ini ya. Oke, ini goliat merah yang goliat lebih meno-meno. Silakan teman-teman. Nah, merahnya lebih kelihatan ya. Merahnya lebih merah. Walaupun baru daun 1, daun 2, merahnya udah langsung ketara. Ini berapaan kali yang ini? Kalau yang ini di 500 ribuan. 500 ribuan boleh pilih nih. Boleh pilih. Mau yang ini ataupun yang ini, harga samu saja. Gue lihat merah 500 ribuan. Lanjut lagi. Terus atau mau yang ini? Pokomen ya. Merahnya itu loh ya, menyala banget ya, Mbak ya. Ya. Ini daun 2 plus, daunnya bulat, merahnya keluar. Atau yang daun 1,
buah cingip nih, tuh merahnya satu ya, seperti ini. Bonggolnya spektani juga. Kalau dua-duanya ini harga sama atau beda, Mbak? Kita kasih sama semua. Sama ini. Berapaan kalau yang ini? Ini di 550.000. 550 ribuan. Mau yang daun 2 plus boleh. Ya. Mau yang daun 1 pelgol, tuna 1 juga boleh. Harga sama. 550.000. Oke, nanti detailnya BWA juga ya, teman-teman. Mau yang mana, gue lihat merahnya. Yang suka terah-terah kayak gitu monggo-monggi. Oke, lanjut lagi. Enggak mau ngerawat dari baby nih, kita punya goliat merah yang versi remaja. Oke, siap. Nah, kita spill yang gedenya ya. Seperti itu ya. Seperti ini. Warna nih, dilihat aja udah langsung kelihatan bukan goliat golden biasa ya. Iya tuh Om Sangar ya. Auranya itu beda gitu langsung. Daun 7 plus nih, Mbak. Daun 7 plus. Goliat merah seperti ini. Size-nya lumayan bongsor. Bongsor ya. Tuh. Yes. Kena berapa ini? Kalau yang ini di 2.250.000. 2.250.000 rupiah goliat merah yang warnanya full geminjal pokoknya. Kalau langsung just besar seperti ini biasanya orang-orang yang nggak mau merawat dari baby, jadi maunya langsung dinikmati. Dinikmati, warnanya, yes. Ya. Dan juga bisa segera indukan, bisa ditani, Mbak ya. Cepat gitu, oke. Mau tanya lagi deh ya. Nggak tahu, udah. Oke, lanjut ya. Lagi. Terus kita punya Kak, size di bawahnya. Itu 2 pot ya. Ready 2 pot? Iya. Oke. Ini akarnya ya, teman-teman. Kalau akar nggak usah diragukan, insya Allah kita aman semua. Ready semua dan ini semua barang mapan ya, Mbak ya? Iya, barang mapan semua. Dari floraku, insya Allah mantap-mantap. Akarnya full mapan, tinggal lanjut rawat-rawat aja. Gue lihat merah lagi. Iya, yang remaja. Ini size-nya lebih kecil dari yang tadi ya, teman-teman. Oke, siap. Nah, kalau yang ini ready 2 pot. Dan harga sama juga? Harga kita kasih sama aja. Berapaan? Di 1.500.000. 1.500.000-an gitu teman-teman. Mau yang ini boleh. Atau yang ini juga boleh. Nanti detailnya by WA, seleranya yang mana boleh dipilih-pilih teman-teman. Oke, lanjut lagi, Pak. Setelah gue lihat merah dan remajaan, apalagi nih? Punya kasih yang menor-menor lagi, teman-teman. Pokoknya Erlin ini, Pak. Oh, bukan Erlin, ini KW-nya Erlin ini. Kira Erlin, teman-teman. KW-nya Erlin, teman-teman. Ini monlek biasa. Tapi ini ya, Pak ya. Terahnya ya. Menornya ya. Saya lihat dari kejauhan dari tadi ya waktu saya datang, wah ada Erlin remaja tuh. Erlin KW ini teman-teman. Ternyata ini Moonlight. Pastinya lokal juga dengan lokalnya, terah. Terahnya seperti ini teman-teman. Boleh dijejerin. Itu Erlin beneran kayak itu. Kalau itu Erlin beneran ini teman-teman. Erlin beneran. Loh, kalau disandingin ya enggak kalah gitu teman-teman ya. Ini gitu, teman-teman. Nah, kalau ini Moonlight biasa, kalau yang ini Erlin. Nah, yang Moonlight biasa dulu, Mbak. Ini remaja, terahnya ya, terahnya merahnya. Sendiri, teman-teman. Kalau ini gemesin. Tangnya juga pendek ya. Betul lagi. Mangkok pula. Aduh, pokoknya speknya ya. Ini kalau mangkuk lagi bisa jadi Erlin kalau kita lihat ya. Berapa ini, Mbak? Ini di 325.000. 325.000 rupiah, teman-teman, untuk Goliat, Moonlight. Moonlight lokal. Merah-merah seperti ini. Monggo yang suka tampilan, yang suka aglonema-aglonema enggak seperti biasanya, Moonlight ini. Ya, yes. Oke. Lanjut lagi setelah Moonlight. Kita ke apa ini, Mbak? Ini yang ini, Bu. Ini. Ini dua ini belum ini, nanti kelewatan ini. Gue lihat yang versi daun 2 plus ya. Ini daun 3 plus sama kayaknya. Gede tenan bungkul ini. Ini di 325. Kalau yang daun 3 ini 325 ya, Mbak ya. Untuk aglonema Goliat. Ini yang golden ya. Iya, yang golden. Bukan yang merah. Jadi bisa dibedakan ya, teman-teman. Yang golden sama yang merah itu beda sekali ya kalau dijajarin kayak gini. Nah, gedenya pun nanti juga beda tampaknya. Teman-teman yang nggak tahu, ini golden seperti ini, yang merah seperti ini. Oke, siap. Dari semburatnya aja udah kelihatan ya, Om ya. Merah-merahnya lebih menyala kalau yang merah, Mbak ya. Oke, kalau yang ini gue lihat golden biasa daun 3 plus pelgol gedem. Iya dong, tuh gede banget. Berapa kalau ini, Mbak? Ini 350.000. 350.000 rupiah untuk gue lihat nempel bonggol yang ini, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi, Mbak. Ini yang di sini, barisan ini mungkin. Oh iya, ini Angelina ya. Ini ya. Angelina mini, teman-teman. Iya, ada Angelina versi ekonomis nih pastinya. Dari baby sekali ya. Nih, nampakannya cuma ada defect ngeriwek-ngeriwek daun tapi aman. Kering ya, Mbak ya. Angelina berapa ini? Ini di 375.000. 375.000 rupiah, teman-teman. Monggo Angelina. Yang cari Angelina di bawah harga 400, ini dia solusinya. Lanjut lagi, Mbak.
Terus kita punya Ajeng versi mini, Kak. Ada Glonema Ajeng. Iya, harganya pun mini ya, teman-teman. Harga mini, Mbak. Ini daun 126. Daun 6 ya? 6. Oke, iya. Ajeng daun 6, daun monggo. Daun 6 Ajeng. Berapa ini? Rp675.000. Rp675.000 untuk Ajengnya. Oh. Cantik loh ya. Yang mau merawat Ajeng dari ukuran segini silakan. Oke, lanjut lagi, Mbak. Setelah terus, Ajeng. Terus kita ada Golden Hope, Kak. Ada Golden Hope ready daun 4 plus. Iya, anak samping ya. Anak samping daunnya semakin membesar, cuma Mbak. Cuma dia di daun ketiganya kita kecolongan dimakan walang ya. Oke, ini ada defect kemakan walang. Tapi daun keempatnya mulus ya, teman-teman. Dan membesar, Mbak ya. Dan membesar. Siap. Kali yang ini berapa, Mbak? Kalau yang ini di Rp900.000. Rp900.000 Golden Hope daun 4 plus anak samping. Mantap. Propor lagi. Siap, lanjut lagi, Mbak Siti Julia. Terus kita punya Adelia rumpun 2, Kak. Adelia putih. Yes, Adelia putih ya, teman-teman. Rumpun 2. Seger banget nih pohonnya daun nih. Daun 2 plus dan daun 2. Oke, berarti nempel bonggol ya, asli rumpun. Monggo yang pengen rumpunan Adelia putih berapa ini? Ini di Rp850.000. Rp850.000, enggak sampai jujut ya. Iya. Rp850.000 rumpun 2 Adelia putih. Lanjut lagi, Mbak Siti Julia. Terus kita punya Ratu Koneng, Kak, Akaskarwati. Ratu Koneng Akaskarwati daun 3 daun plus. Yes. Warnanya keluar seperti ini ya. Warna teman-teman yang terang derandam. Iya. Kalau warna original tuh hijau. Iya. Pekat gitu ya. Bentar, kayaknya ada. Oh, enggak di sini. Oke. Sepertinya. Kalau yang ini pokoknya warnanya pokoknya ini yang derandam. Ya. Yes, berapa kalau ini, Mbak? Ini di Rp450.000. Rp450.000 untuk dapat terah secakep ini. Ratu Koneng Akaskarwati ganti lali. Oke, lanjut lagi, Mbak Siti Julia. Kita ke apa lagi nih? Spesial, Kak. Special ID. ID. Soalnya, pokoknya kalau Marsha Anjani itu belum di YouTube kan aja udah sold out kalau di soalnya banyak yang tanya. Tapi untuk kali ini kita masukin YouTube karena mungkin biar teman-teman YouTube juga kalau ingin cari Marsha Anjani langsung ke Floratu. Nah, gitu betul. Ya. Soalnya gampang laku di sebelum story, YouTube story ya. Di story aja udah laku, tapi kali ini kita dan kasih stoknya ke YouTube, YouTube juga. Nah, ya, dan juga banyak yang tanya mungkin ada punya stok Marsha Anjani daun segini enggak? Nah. Nah, ini ready daun 1 plus daun Mbak ya. Daun 1 plus ini belum kita story ini nih ya. Khusus banget anget dari kandang atas kita kasih untuk review YouTube kali ini. Oke, daun 1 plus Marsha Anjani menor. Langsung merah ini. Daun 1 plus. Terahnya jantung. Wah, Dari bonggol ya. Bonggolnya itu kalau enggak salah 3 ruas. Oke. Kita tanamnya malang. Nah, ini malang itu tidur, teman-teman. Malang itu tidur. Bonggolnya tidur. Ini kita tanamnya tanggal 1 bulan 11. Berarti tahun kemarin ya, bulan 11 kemarin ya. Berarti udah 2 bulanan dua lebih bulan ya. Lebih. 2 bulan lebih udah daun 1 plus. Ya. Termasuk cepat ya. Oke, siap. Buat teman-teman kalau mau beli ini itu tinggal ngerawat aja, Om. Ini udah kita tambahin vitamin. Jadi kemarin itu pas Desember itu kan kita buka sungkupan nih. Nah, ini kok udah berdaun, kita tambahin media, kita tambahin pupuk. Jadi ini tinggal nunggu daun banyak aja. Oke, siap. Nanti kalau udah daun 3, 4, 5 baru ganti pot enggak apa-apa. Ini udah ada tambahan vitaminnya, boosternya. Sekalian ganti media juga ya besok ya. Benar sekalian. Oke, kalau ini berapa ini, Mbak? Ini kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa? Biar pada penasaran, by WA aja. By WA ya. Untuk Marsha Anjani menor merah seperti ini, untuk harganya nanti by WA, teman-teman. By WA aja. Siap, silakan. Jadi kalau minat bisa langsung WA, tanya. Kalau cocok silakan dibawa. Soalnya terahnya itu loh. Tuh, daun satu pun aja langsung merah. Langsung merah dia. Geminjal kalau ini, benar-benar. Oke, lanjut lagi yuk. Setelah Marsha Anjani timbang selak ngeces gitu, teman-teman. Iya, apik banget warnanya Marsha-nya. Lanjut ke apa ini? Kita punya Astuti, Kak. Astuti daun Astuti 4 plus. Daun 4 plus. Nempel bonggol ya. Ini dari daun kecil ya, masih utuh daunnya. Daun 4 plus. Warnanya tergolong oke nih. Langsung motifnya langsung keluar ya. Yes. Ya. Berapa ini, Mbak? Ini cukup di 1 juta. Rp1 juta. Astuti daun 4 daun plus batu, nempel bonggol warna langsung gemblilok. Oke, lanjut lagi, Mbak Siti Julia. Kita punya SLK Roset, Kak. Ada Sweet Little King versi roset. Rosetan. Oke, seperti ini daun terkecilnya tuh masih ada. Nih kan, nih teman-teman, tadi kalau ingin perbedaan yang mutasi sama yang ori seperti ini ya. Oke, itu tuh yang merah tadi itu SLK yang tadi itu. Yang pertama tadi yang mutasi, yang original seperti ini. Oke, kalau yang roset original ini berapa roset ini? Roset original ini di Rp425.000. Rp425.000 tampilan ya. Tampilan dong. Monggo yang mau buat bahan-bahan kayaknya masih bisa ready nih buat bahan. Oke. Bahan kuntas ya, teman-teman. Lanjut lagi. Terus kita punya Adelia putih, Kak. Ada Adelia putih, ini yang engkel yang versinya lebih gede sama yang rumpun tadi. Iya, kita juga punya daun 2 tapi versi lebih kecil ya. Oke, siap. Harganya beda berarti, Ki? Beda. Kita perbedaannya cuma di size sih, teman-teman. Jadi selera ya kalau size itu.
di daun 2 plus dan di daun 2. Yang daun 2 gede ini berapa? Yang daun 2 gede ini di Rp550.000. Rp550.000. Uh-huh. Kalau yang ini? Yang sesinya kecil, lebih kecil ini daun 2 plus di Rp450.000. Rp450.000 untuk yang daun 2 plus. Kalau misalnya teman-teman penasaran tuh, akarnya ya. Tuh, putih semua tuh, putih. Dan full geminjal pokoknya untuk akarnya. Jos pokoknya, Mbak ya. Tinggal lanjut kirim. Aman. Oke, iya. Lanjut lagi Mbak Siti Julia. Kita ke apa lagi? Kita per orian ini, Om. Rinjani ori. Kita nurunin 3 pot ori. Mm-hmm. Nah, karena kemarin udah sold semua orinya, kita turunin yang baru nih. Siap. Nah, ini yang mana dulu nih? Warnanya yang mutasian semua. Oh, yang full pink ya? Iya, full pink. Okay. Ini daun 1 langsung mutasi seperti ini. Pinknya langsung ketara seperti ini, nempel bonggol daun 1 iya, plus Rinjani ori. Oke, okay, yang pengen merawat dari daun 1 plus berapa ini? Kalau yang daun 1 ini di Rp1.700.000. Rp1.700.000 Rinjani ori langsung ngepingkis. Iya. Oke, lanjut lagi, Mbak. Terus kita ada di daun 2 plus. Ada yang daun 2 plus juga terahnya super geminjal, teman-teman. Wow, Rinjani iya. Orinya langsung kemlolok iki. Berapa ini? Ini di 2 juta. Warna aslinya tuh seperti ini, teman-teman. Mm-hmm. Warna orinya seperti ini. Kalau seperti ini udah mutasi. Oke, nah, siap. Oh iya, warnanya daun 2 plus. 2 juta ini, Mbak? 2 juta. Rp2.000.000 daun 2 plus Rinjani ori. Terus lanjut lagi. Terus lanjut lagi ada di daun 3 plus. Ini juga warnanya mutasi. Langsung gemlilok gitu, teman-teman. Daun 3 plus Rinjani ori juga. Rinjani ori. Kalau yang ini berapa? 2,3 Kak. Rp2.300.000 Rinjani ori. Monggo-monggi. Oke, lanjut lagi Mbak Siti Juliha. Terus kita punya Erlin. Nah, kali yang ini benar-benar Erlin atau Jisaka ya. Jisaka atau Erlin. Daun 3 plus. Daun 3 plus. Mm-hmm. Tuh ada pupus barunya. Oke. Okay. Mbak boleh lihat yang udah laku itu. Yang udah laku. Ini kayaknya satu terah soalnya. Ini satu terah. Biar tahu kalau agak gede gimana gitu. Biar diambilin dulu teman-teman biar teman-teman rumah taman tahu nanti kalau lebih gede warnanya seperti apa. Tapi ini udah laku ya, untuk sampel aja ya. Nah, ini udah laku kemarin. Ini satu indukan, teman-teman. Satu indukan, nah, kelihatan banget. Nah, kalau besar, kalau yang Erlin atau Ajaka itu seperti ini. Nah, besarnya. Ini contoh tapi udah laku ya. Udah buat laku. Teman-teman rumah taman biar tahu aja. Yeah. Ini yang Ajisaka atau Erlin tanpa pakai serat, tanpa ireng. Nah, Ajisaka aja. Ajisaka aja. Nah, Erlin. Contohnya seperti ini yang masih ready masih yang daun 3 plus ya. 3 plus. Ini satu terah dengan satu ini. Satu indukan sama ini. Oke, nanti siap. Besarnya akan seperti ini. Oke. Nah, ini biar tahu kalau yang ini berapa, Mbak? Kalau yang ini di Rp5.500.000 kan? Rp5.500.000 daun 3 plus iya. Ajisaka atau Erlin. Nah, nanti kalau semakin tambah daun, semakin remaja, nah insya Allah warna juga semakin golden ya, garis tengahnya itu merah. Oke, okay, nah namanya Ajisaka atau Erlin. Oke, okay, sip, kita lanjut lagi Mbak Siti Julia, next ID, next song everybody. Kita ke apa lagi nih? Kita punya JT3000 kan? JT3000, ready 2 pot itu Mbak? Oh iya. Yang satu gede ya tapi ya. Iya, ini babynya, kalau teman-teman mau tahu besarnya seperti apa, seperti ini. Yang seperti ini nih, oke okay, terahnya seperti ini ya, dua ini terahnya sama seperti ini. Oke, siap-siap yang gede. Yang baby atau gede? Gede dulu. Gede dulu. Malah bingung nih. Oke, yang gede dulu ya. Mungkin Mbak, ini daun 7 plus. 7 plus benar. Siap, sekali. Ini daun 7 plus untuk JT 3000. Kena berapa? Ini di Rp2.000.000. Rp2.000.000 untuk JT 3000 yang daun 7 plus. Berarti yang daun 3 plus lebih ekonomis. Lebih hemat, iya. Daun 3 ini plus ini teman-teman. Kalau yang ini berapa? Ini di Rp1.000.000 aja. Rp1.000.000 untuk JT 3000 daun 3 plus. Nah, mau yang ini atau yang itu silakan. Silakan pilih ya. Oke, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Kita ada Asmer Kak. Asri merah. Masih ready. Di daunnya seperti ini teman-teman, derandam gemlilok jos ini. Kalau yang ini berapa? Ini di Rp625.000. Rp625.000 untuk Asri merah, terah derandam jiwa juga. Lanjut lagi Mbak. Terus kita ada Maiswara merah. Ada Maiswara merah. Daun barunya nih Mbak. Ini okay. Karena anak samping kemarin jadi mengecil teman-teman. Oke. Tapi daun selanjutnya insya Allah nih udah mulai normal membesar. Kembali ya, ya. Besar. Oh. Oke, berapa ini? Ini di Rp850.000. Rp850.000 Maiswara merah ya, termasuknya ya. Oke, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Terus kita ada apa ini? Mother Teresa. Nah, Mother Teresa terah geminjal. Terahnya ya, tuh. Mantap ini ya.
daun banyak lho ki. Warna semakin ke atas semakin oke, iya, daunnya semakin membesar. Berarti akar jalan terus, aman. Tuh, akarnya enggak usah diragukan, teman-teman. Pokoknya boleh tak langsung dicek. Ke, masalah akar ki ya, perakaran itu. Sampai tembus dasar pot ya dan putih. Iya, pokoknya kita tuh jual tanaman yang udah mapan dan siap dikirim. Oke, gitu. Siap. Nah, iya. Berapa ini ngomong-ngomong ki? Rp2.750.000 untuk Mother Teresa. Terah super geminjal, tuh. Sehat dan seger, tinggal lanjut rawat. Pokoknya tinggal lanjut rawat aja, tinggal siap. Ya. Oke, lanjut lagi Mas Itu Julia. Ada pinkan. Ada glonema pinkan. Pinkannya full pink. Super pink ya. Super bukan pink. Yang hijau-hijau, teman-teman. Ini daun pertama ya, daun ketiga keempat ini seperti ini, teman-teman. Oke, ini yang pink ya. Jadi ya, warna tuh juga menentukan harga. Ya, ini daun empat ini pinkannya. Ya, berapa ini, Mbak? Ini di Rp1.500.000 Rp1.500.000 untuk pinkan yang benar-benar ya, pink ya. Oke, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Ada Francis Red. Ada FR atau Francis Red nih di daun 5 ya, teman-teman. Warna semakin menor nih, kalau kita lihat merahnya semakin gemlilok. Berapa ini, Mbak? Ini di Rp500.000 aja. Rp500.000 mawon, teman-teman. Daun 5 Francis Red bisa langsung dicekdelkan mawon. Ya. Gurih itu. Lanjut lagi. Terus kita ada ajeng. Ajeng lagi, tapi size-nya lebih besar dari tadi, teman-teman. Lebih gede untuk size-nya, benar sekali. Daun tetap roset ya, Mbak ya. Semakin membesar nih. Oke, kena berapa, Mbak? Rp850.000 aja. Rp850.000 untuk aglonema ajeng. Monggo, iya. Lanjut lagi. Terus kita punya asmer. Ini kayaknya melbol, soalnya dia di samping ya. Oke. Bongsor sekali. Daunnya gede-gede. Kalau ya mau cari indukan, cari yang bongsor-bongsor pasti cepat beranak. Kelihatan banget aslinya, iya. Seger banget ini, mapin banget. Nih kalau cari asli merah yang tampilan-tampilan seperti ini, teman-teman, yang kelihatan itu seger banget gitu ya. Daun 4 plus. Berapa, Mbak? Rp850.000 asri merah semeger buger, iya. Tinggal lanjut rawat juga. Oke, lanjut lagi kita kerak sebelahnya. Kalau kita lihat di sini ya, semuanya sudah. Ini ready beberapa remajaan, babyan juga ada. Oke. Kita kasih yang murce-murce ya. Lisa. Ini yang cari Lisa seperti daunnya ini. Daunnya rimbun sekali. Berapa? Rp100.000 mawon, teman-teman. Daunnya Lisa. Daunnya enggak drop sama sekali ya. Pol gurie. Wajib dibuat ini Lisa nih. Mapan pol ini Lisa nih. Yes, oke. Lanjut lagi Mbak Siti. Terus kita punya Ayundini, Kak. Oke, Ayundini. Akarnya nih juga wis alah. Mantap ya untuk akarnya ya. Daun rimbun untuk Ayundininya berapa? Rp650.000 daun banyak Ayundini. Oke, lanjut lagi Mbak Siti. Terus kita punya Moonlight nih. Ada glonema Moonlight juga. Moonlight satu ya. Rp150.000 Rp150.000 nih, teman-teman. Teman-teman sama yang tadi ya. Tak bedain. Kendaraan ini ngapusi lah, enggak perbedaan nih, seperti ini nih. Malah mendekati ke Erlin kalau ini memang. Erlin punya. Kawinnya Erlin. Ini Moonlight yang biasa, okay. Yang lokal ya. Siap. Ini sama-sama lokal cuman terahnya berbeda. Terahnya berbeda. Ya. Harga juga menentukan. Harga beda. Ya. Siap. Lanjut lagi Mbak Siti Julia. Terus kita ada Ratu Koneng Akasekarwati. Ratu Koneng Akasekarwati, warna semakin ke atas semakin golden. Daun juga semakin gede. Nah, siap. Nih seperti ini, teman-teman, penampakan dari apa namanya? Ratu Koneng. Akasekarwati. Berapa ini? Ini 1,5 aja. Rp1.500.000 Ratu Koneng Akasekarwati. Lanjut lagi, kita ke apa lagi nih? Terus kita punya JT2000 daun 3 plus. Menambahkan seperti ini, derandam jiwa. Seger, berapa, Mbak? Rp50.000 Cuma Rp50.000 aja, teman-teman. Yang cari JT2000 super ekonomis, ini dia. Lanjut lagi. Siap. Terus kita ada apa ini? Legasi putih. Wah, bongsor-bongsor ya. Seger-seger banget. Pastinya lokal-lokal. Legasi putih, daunnya lebar-lebar termasuknya ya, bukan yang runcing-runcing ya ini. Oke, mantap. Berapa ini, Mbak? Kita kasih spesial tahun baru ya. Masih tahun baru ini. Rp100.000-an. Rp100.000-an legasi putih, bongsor-bongsor, daun lebar-lebar ya. Iya, oke, monggo boleh pilih. Lanjut lagi setelah legasi putih. Kita aja hukus nih, bongsor sekali. Hukus bongsor, anak samping. Tuh, terangnya teman-teman. Cemlokot ya, merah-merahnya ya. Daun 2 plus anak samping. Berapa ini, Mbak? Ini di Rp150.000. Rp150.000 untuk hukus bongsor daun 2 plus anak samping, merahnya ketara. Lanjut lagi. Terus kita punya Mbak Astuti. Ada Astuti lagi, teman-teman.
plus bongsor ya. Bongsor iki. Kayaknya sektoral ini besok ya, kayaknya seperti ini. Pernah. Yes, daun 4 plus Mbak ya. Daun 4 plus. Ada bungkusnya. Bongsor berapa Mbak? Ini cukup di Rp650.000. Rp650.000 untuk Astuti daun 4 plus. Lanjut lagi. Terus kita ada apa ini? Artemis. Artemis Leoni. Oh, oke, ini ada Artemis Leoni. Rumpun 2. Nempel bonggol versi ekonomis berapa, Mbak? Ini 150 tak kasih 100.000 aja. Oke, Rp100.000. Spesial tahun baru. Best deal, langsung gas. Lanjut lagi. Terus kita ada Angela. Angela ya. Angela. Yes. Sampai lupa. Angela. Angela, Kak. Daun 5 plus gede-gede. Daunnya semakin ke atas semakin gede. Oke, seperti ini. Masalah akan enggak usah diragukan. Aman ya. Tembus pot pokoknya. Sampai bawah pot. Oke, berapa ini? Cukup di Rp350.000. Rp350.000 untuk Angela daun 5+. 5+. Monggo. Oke, lanjut nih yang sini-sini dulu, Mbak. Belum nih. Iya, belum ini ya. Ini ada ya Nina, Saraswati, Bad Lady. Ada Nina ini ya. Benar sekali. Daun 4 Nina. Daun 4 Nina. Monggo. Berapa ini, Mbak? Rp225.000 Nina. Nina. Oke, lanjut. Oke, kita kasih flash dulu. Ini Saraswati putih ya. Saraswati putih daun 3+. Notanya 225 jadi 175. Oke, dari 225 menjadi 175 aja. Mumpung untuk ya. Saraswati putih. Mumpung dipotong putih. Bisa langsung didil. Lanjut. Terus ini ada Saraswati putih lagi. Daun anak samping. 4 ya. Anak samping gede-gede kalau ini daunnya berapa, Mbak? Ini nota 325 jadi Rp250.000 aja. Wah, mantap. Dari 325 menjadi Rp250.000. Saraswati putih daun lebar-lebar. Mumpung dipotong-potong langsung dimbat ke mawon. Kali ini hot lady putih. Hot lady putih. Yes, kali yang ini hot lady putih. Daun 4 ya, Kak ya. Daun 4. Siap. Nota 225 aja. Dipotong. 175. Lah, 175 hot lady putih daun 4. Lumayan gede-gede masuk harusnya iki. Silakan. Ya. Tuh, seger masuk gitu. Oke. Tuh ya. Lanjut lagi Mbak Siti Julia. Kita ke ini Angela ya. Angela yang warna murup ini. Murup nih ya. Terahnya seperti itu teman-teman, bisa dinilai sendiri soal warnanya daun banyak daun berapa? Rp650.000 Angela. Angela. Derandam, lanjut lagi. Terus kita punya SLK. Ada Sweet Little King lagi. SLK lumayan gede ya. Seperti ini daun terbarunya full golden teman-teman. Full golden. Berapa kalau ini? Rp400.000 aja. Rp400.000 untuk Sweet Little Sweet King. Little tampilan King seperti ini, lanjut lagi. Terus kita ada Angela lagi, Kak. Ada Angela lagi. Angelanya lumayan, Kak. Ada beberapa pilihan. Nih, daunnya ngeroset semakin membesar. Kalau yang ini cuma beda di size, Kak. Itu ya. Ya, hampir sama sih ya. Hampir sama. Ya, ini nota sama, wey. Sama. Berapa kalau yang ini berarti? Ini Rp350.000. Rp350.000. Cuman ini daunnya lebih selisih satu kayaknya. Roset tapi gitu tampilannya. Tampilan soal roset. Soal akar, wes, gak usah. Full gemlilok. Masya Allah, ini ya. Nyenang ke, Mbak ya, kalau punya agune mah akar-akar seperti ini ya. Jual akar. Jual akar rata, ini ya. Akarnya Masya mantap. Pokoknya mapan pokoknya. Jos, siap. Rp350.000. Oke, lanjut lagi setelah Angela. Terus ini apa ini ya? Legasi putih. Legasi putih. Ada legasi putih lagi, teman-teman. Monggo-monggi. Enggak ada notane teko berapa ya? Kalau tadi kan dari 75, kalau ini pas gitu Rp75.000. Legasi putih. Lanjut lagi. Nah, kita punya Huges. Ada Huges lagi. Terah nyala-nyala tuh. Menornya lho, seratnya tuh ya. Kemeretek, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Kemeretek tenane iki. Ya. Jan mantep iki. Daun 4 Huges. Ya. Seratnya full kemeretek seperti ini berapa, Mbak? Rp200.000. Rp200.000 gitu, teman-teman. Lumayan lebar daunnya. Nah, saya suka tuh aglonema. Bongsor dengan ya? Nah, bongsor seperti ini tangkainya loh, menor. Merah juga. Merah gitu. Nyenang ke pokoknya kalau tangkai merah gini. Oke, monggo. Guysnya recommended iki. Rp200.000. Siap, lanjut lagi ini Mbak Siti Juleha. 200 harus disikat tuh guys iki. Ini Cochin Virgin. Virgin ya. Cochin Virgin daun rimbun. Perhatikan. Ini 175 potong. Jadi Rp100.000 aja. Dari 175 menjadi Rp100.000 teman-teman Cochin Virgin pupung potongan. Iya, potongan-potongan. Deril potongan ya teman-teman. Kemarin Mbak Siti Juleha posting ini juga harga normal, sekarang diturunkan. Mumpung tahun baru, mumpung ada event teman-teman, jadi kan ikut memeriahkan ya. Siap, biar betul rame, sekali. Biar berkah juga yes, ya. Yes, betul sekali. Oke. Okay. Siap, lanjut lagi. Aja. Next ID, next song everybody, Mbak. Terus kita punya tiara putih. Ada tiara putih cukup bongsor size-nya, daun rimbun ya. Daunnya gede-gede. Semakin ke atas semakin gede. Melalu pokoknya ini sehit banget. Berapa, Mbak? 325 jadi Rp250.000. Pah, nih dari 325 menjadi 250 aja. Ini gede loh ya. Tiara putih bongsor. Bongsor.
ah pokoknya harus dimbat juga di perumpung potongan. Oke, next ID Mbak. Gurih-gurih. Kita ada FR lagi. Ada Prancis Red lagi, daun 4 ya. Tuh. Bongsor, daunnya gede-gede. Lihat. Berapa ini, Mbak? Merah ya. 500.000 aja. Rp500.000 untuk Prancis Red Bongsor. Prancis Red Bongsor. Mantap. Lanjut lagi, Mbak. Terus kita punya Angela tapi versi lebih gede ya. Angela lebih gede, terahnya juga meleluk-meluluk tuh, warna merah-merahnya bercak-bercak mantap. Ini. Yes, banduman berapa ini? Rp650.000 aja. Rp650.000 untuk Angela yang Angela seperti ini. Gede loh ini termasuknya. Ya. Oke, lanjut lagi, Mbak Siti. Terus kita punya Minion. Minion teman-teman. Ada Minion teman-teman. Nah, Minion ini juga karya almarhum Bapak Greg Hambali yang kalau saya suka banget. Dia tuh seratnya putih-putih. Nah, karya Pak Greg yang berserat putih ya Minion ini. Monggo yang belum punya, ini ready di Mbak Siti Julia kena berapa, Mbak? Ini sedang berbunga, ini kena di Rp450.000 aja. Rp450.000 untuk aglonema Minion termasuknya bongsor. Oke, lanjut lagi. Terus kita punya Goliath nih. Ada Goliath yang golden nih ya. Golden daun 5. OTW 5. Siap. Seperti ini daun udah 5 kalau udah mekar nih. Berapa ini, Mbak? Rp400.000 untuk Goliath yang seperti ini. Oke, next ID, next orang pribadi. Terus kita punya apa ini, Om? Golden Star ya. Golden Star, ya, betul Golden sekali. Star. Nih, Golden Star yang seperti ini. Ini berapa? 350 jadi 275. Oke, dari 350 menjadi Rp275.000 Golden Star. Gurih ya, harus dimbat. Lanjut lagi, Mbak Siti Juleha. Terus kita ada Hugues yang versi gede nih. Hugues versi gede, seperti ini penampakannya daunnya rimbun. Golden-golden gitu ya, untuk warna-warna serat-seratnya kemerahan juga. Berapa ini, Mbak? Ini di Rp550.000. Berapa? Rp550.000 ya? Oke, Rp550.000 untuk Hugues-nya. Siap, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Kita punya rak terakhir. Ada rak berikutnya. Ada apa ada ini? Apa aja, Moonlake. Moonlake lagi. Ada Moonlake lagi ya. Lokal yang ini Rp150.000 juga daun banyak. Lanjut. Ini ada Legasi Putih lagi ya Piro ya. 45 wes. Rp45.000 Legasi Putih. 45. Oke, lanjut. Ini rimbun lagi nih Rp100.000. Rp100.000 Legasi Putihnya. Iya, Legasi Putih Mbak Siti Julia itu daunnya lebar-lebar ya. Gede-gede. Bukan yang ngerucut-ngerucut runcing-runcing itu ya, lebar-lebar. Oke, cantik-cantik. Rp100.000. Sip, lanjut lagi Mbak Siti Julia. Kita punya Stella Merah. Wah, Stella Merah full dendam jiwa terah geminjal. Merahnya benar-benar kemeretek ya teman-teman. Berapa ini, Mbak? Ini di Rp2.200.000. Rp2.200.000 untuk aglonema Stella Merah. Soal akar, teman-teman enggak usah khawatir. Soal akar boleh langsung dicek, teman-teman. Boleh langsung dicek kalau misalnya ragu ya. Misalnya pokoknya, kok tanamannya agak menceng itu, Mbak. Cek akar boleh sekali. Pokoknya silakan. Tuh, mapan-mapan teman-teman. Oke, lanjut lagi. Rp200.000. Setelah Stella Merah, Mbak, kita ke apa lagi nih? Kita di Esmeralda nih teman-teman, piye nih, nggak usah dibuka aja udah. Akarnya ya, mantap jiwa tuh, pokoknya. Esmeralda Golden, full akar. Full akar. Yes, daun banyak, gede-gede. Berapa tuh, ini? Ini di Rp675.000. 675 mawon teman-teman, segede ini, serimbun ini, akar nggak usah diragukan, terahnya bisa dinilai sendiri. Esme Golden, lanjut lagi. Ini nganu nih, apa namanya? Apa gimbak? Melanggar pot ini, Pak ya. Harus ganti pot ya. Ganti pot yang lebih nanti ini. Yes, yang lebih gede nanti bisa itu. Ini harusnya aku udah ganti pot yang lebih gede ini. Oke, lanjut lagi. Ini kita punya Rinjani, Kak. Ada aglonema Rinjani rumpun 2. Rumpun 2. Siap, penambahan seperti ini. Ya. Oke, nempel bonggol. Bonggol kelihatan. Pertanian berapa, Mbak? Rp200.000 untuk Rinjani Golden, Rinjani juga Golden. Rumpun 2. Oke, lanjut lagi. Terus kita punya Golden Hope. Ada GH Golden Hope. Ini daun 4 plus. Iya. Oke, daun 4 plus daunnya seperti ini. Ya. Lebar-lebar ya. Gede-gede ya, Pak ya. Berapa ini, Mbak? Rp900.000 mawon teman-teman untuk Golden Hope daun 4 plus gede-gede daunnya. Bisa langsung diteratapke mawon. Lanjut. Ini kita punya Cochin Tricolor. Ada Cochin New Tricolor atau Cochin NTC daun 4 plus. Bisa dilihat ya. Semakin keras daunnya semakin berwarna ya. Semakin berwarna. Kalau mau lihat bercak-bercaknya itu udah mulai keluar. Iya. Masih daun muda ya. Iya, semakin muda. Tua dia semakin memerah. Ini pupusnya aja udah bercak merah, Om. Tuh. Oh iya, betul sekali. Iya, pupusnya udah langsung kelihatan ya, Pak ya. Iya. Berapa ini? Ini di Rp750.000. Rp750.000 untuk Cochin New Tricolor atau Cochin NTC. Lanjut.
kita ke apa lagi? Kita ada JT3000. Masih ada satu nempel ya. Di sini JT3000 daun 3 plus full derandam ini. Iya. Siap, berapa Mbak kali ini? Ini di 1 juta. 1 juta rupiah juga. Ada nah, jadi minus sedikit sekali. Ada defect daun seperti ini. Nah, nanti detailnya biar W aja. Iya. Oke, lanjut lagi kita. Masih ada lagi nih. Ini yang terakhir. Oh, ini ada notanya. Oh enggak ada. Ini kita punya Heliquin. Tampilan iki ya. Tampilan ini warnanya jebul. Iya, saya mau lihatin dulu. Ini seperti ini induknya. Oh, induknya nah, seperti itu tuh. Iya. Memang gemilok-gemilok gini ya. Ngeping kayak gini tuh. Geminjal-geminjal nah, ya. Nah, ini podo kan? Hmm, nah, persis. Nah, persis ini. Yang dijual yang engkel. Yang dijual yang itu. Nih warna semakin ke atas semakin gemilok yang mau cari Heliquin terah geminjal daun banyak berapa ini? Ini 150 aja udah mendapatkan Heliquin. Lah ini jangan. Jangan ya. Buat tuh. Indukan makanya masuk ini teman-teman. Ini rencananya mau ditaruh di rumah. Oke, siap. Nanti ini di pot ulang. Mm. Kan cakep kan? Ya, nanti buat tampilan ya, Mbak ya. Iya, taruh depan rumah bagus juga. Ini nah, ini tuh, yang terakhir sama. Kita split satu anaknya. Tapi kalau saya masuk yang engkel ini, Mbak. Jadi daun pertama, daun seterusnya itu memang ada terah-terah seperti ini. Nah, daun membesar ini dia melihatkan aura the base-nya. Monggo 150 aja. Cepet-cepetan harus dibuat. Cuma ada satu. Iya. Terakhir Ki. Terakhir. Oke, siap. Berarti udah enggak ada lagi, Mbak I. Sudah. Aman ya? Lagi. Udah ya. Udah selesai review ini pas berarti. Oke. Kalau gitu nanti buat teman-teman rumah taman yang mau order, mau minta foto video detail ya. Bisa langsung japri admin Floraku ya. Atau langsung japri Mbak Siti Juleha. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Siti Juleha sudah menemani saya dan teman-teman rumah taman ya. Taman. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Taman. Semoga apa ya namanya? Di tahun baru ini di tahun 2024 semakin jaya. Jaya. Sehat selalu pokoknya ya untuk semuanya. Dan angan-angan cita-cita semoga segera tersampaikan. Oke, okay. Kalau gitu untuk Mbak Siti juga dan terus beragrolinima ya Mbak ya. Amin. Untuk semuanya enggak. Juga semangat bertani. Ya, oke, okay. Siap. Kalau gitu saya izin pamitan dulu sama teman-teman rumah taman ya Mbak ya. Oke, okay. Buat teman-teman rumah taman jangan lupa like, comment, subscribe dan share supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peragrolinimaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan saya juga selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rumah taman yang sudah selalu mendukung channel rumah taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman rumah taman, subscriber rumah taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita pada video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mbak Siti Juleha, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.